Oke, guys, hari ini saya mau siap-siap untuk mau ambil. Ini saya dapat kupon. Bah, tadi itu tetangga kami memberitahu kami bahwa dari provinsi itu mereka adakan seperti sembako ya, bantuan seperti bantuan, tapi dengan catatan bisa dikatakan bantuan atau tidak ya. Bukan bantuan, karena dengan uang 50.000 kita bisa mendapatkan beras 10 kg, gula pasir, susu kental manis, sama minyak goreng. Itu hanya uang 50.000. Jadi ini sekarang saya mau pergi ambil. Ini sekarang sudah jam 1 lewat, sudah mau jam 2. Jadi saya mau siap-siap dulu, oke? Okay? Oke, okay, guys, sekarang saya mau tahan mentol. Aduh, naik gunung lagi. My God. Sekarang saya sudah di tempat di mana kami mengambil beras dan lain-lain yang saya sudah sebut tadi. Sini masing-masing kelurahan ya teman-teman ya, jadi antri dari mulai Sua Jawa, Sua Dara, terus lagi Tugu Aji. Nanti paling terakhir itu Sua Sio teman-teman. Jadi sini kami masih, saya masih menunggu. Dan masih banyak lagi ibu-ibu yang belum kumpul uang 50.000 sama KTP fotokopi. Jadi mereka masih berurusan dengan bapak yang. Jadi masih banyak sekali teman-teman yang masuk ke dalam rumah untuk mengumpul uang sama KTP. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Nah, masih banyak yang masuk. Oh my God, ini mungkin mereka yang ketinggalan informasi atau apa, saya juga tidak tahu sih. Tapi saya rasa mungkin ini dari satu kelurahan yang belum kumpul semua ya teman-teman ya, karena mereka menuju ke rumah atau ke dalam rumah teman-teman. Jadi masih mengantri juga. Pokoknya ini antrian. Antrian paling panjang, guys. Nah, sekarang sudah dari apa nama? Tugu Aji. Ini hasilnya, dan sekarang menunggu bento pulang. Jadi, guys, tadi itu sebenarnya bukan bantuan ya, tapi pasar murah. Karena nanti ada di pebalio itu dia tulis pasar murah, jadi saya kira itu bantuan. Kalau bantuan sih memang sebenarnya terpakai kupon ya, cuma padahal yang tulis di situ itu pasar murah itu yang diadakan oleh pemerintah provinsi, bagian provinsi. Dan tadi saya baru pulang, sekarang kita minum kacang hijau. Ini sudah jam 6 guys. Jam-jam begini tuh minum kacang hijau saja. Lumayan ya. Kalau sekarang beras untuk yang 5 kilo saja 70 lebih. Kalau 10 kilo itu 135 ya. Lumayan sih kan, minyak kelapa 2 botol. Dapat itu beras 10 kilo, minyak kelapa 2 botol ya, minyak kita. Itu kalau tidak salah 2 liter ya. Yang terus lagi ada apa namanya? Gula 2 kilo sama susu. Masjid juga sudah mengaji. Dari tadi kami pulang itu di jam mungkin jam 4 atau setengah jam 4. Pulang itu jam 4 kan, saya pergi tadi jam 2 siang. Karena banyak antrian. Itu
otomatis agak lama ya. Ini yang saya dapatkan minyak kelapa. Ini minyak kelapa, minyak kita ya, minyak kita 2 botol. Terus susu, padahal susu tuh 3 kaleng teman-teman, 3 tempat, 3 ini ya. Susu, terus gula. Gula 2 kilo sama beras. Ini beras 10 kilo ya, teman-teman. Oke, kita taruh sini saja. Susu di sini ya, teman-teman.